istriku juga aku sempat bertengkar sama dia justru. Aku bilang malah kalau gitu lu berhenti aja kayaknya kerja. Karena dia membahayakan kita kalau sampai dia kenapa-napa, dia pulang ke rumah. Kalau apapun yang terjadi dia akan menyusahkan kita gitu. Kan dia terbang setiap hari gitu. Tadinya. Aku sangat khawatir soal itu. Cuman aku masih berpikir bahwa aku yakin dengan fisikku sendiri. Terus kemudian aku masih tetap safe, nggak memegang, nggak masukkan sesuatu ke mulut sebelum cuci tangan. Terus istriku juga, aku sempat bertengkar sama dia justru. Aku bilang malah kalau gitu berhenti aja kayaknya kerja. Karena dia membahayakan kita kalau sampai dia kenapa-napa, dia pulang ke rumah. Kalau apapun yang terjadi dia akan menyusahkan kita gitu loh. Ya kan kita butuh dia soalnya gitu. Tapi setelah ada perdebatan, aku punya teman juga yang bekerja di pemerintahan. Aku coba tanya ke mereka, dia bilang itu resiko. Dia kan mengambil untuk pekerjaan, berarti dia karyawan mereka. Temanku juga ada yang polisi, dia bilang ya kami juga berbahaya, tapi kami harus melayani dan itu kontrak kerja kami. Ya otomatis aku harus berusaha untuk memahami situasi yang ada, ya emang itu kerjaan dia. Paling lebih aku jadi cukup safety aja. Jadi sama sekali nggak terbang nih di masa pandemi ini atau masih terbang sekali? Setahu aku garunya masih ada beberapa, tapi bukan untuk komersil, tapi untuk apa namanya kargo, minum barang. Dan walaupun krunya nggak lengkap ya. Istriku kemarin dia harusnya dapat, tapi ada revisi-revisi gitu. Dan ternyata perempuan lebih kayaknya nggak diperlukan terbang ya. Jadi itu kamu garangnya.